Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP menggunakan emulator PPS SPP di HP kentang menggunakan stick PS4KW. Di sini saya mau mencoba bermain game Wipeout Pulse, guys ya, Pulse. Oke, apakah bermain PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru? Masih banyak yang memainkan ataukah cuma saya doang yang memainkannya? Masih baguskah grafisnya ataukah sudah burik? Bagaimana menurut kalian? Langsung saja di sini kita mulai, guys. Speed hack aja biar cepat. Intronya kayak gimana sih game Wipeout itu? Jujur saya baru coba untuk game Wipeout. Perasaan dulu pernah coba sih di HP kentang saya yang Evercos. Ini juga HP kentang guys, cuman tampilannya doang yang kayak HP flagship. Cuman HP saya itu cocoknya buat nonton guys, bukan bermain game. Cuman kalau game-game ukuran ringan sih masih bisa sih. Cuman untuk chipset ini dikhususkan buat nonton sih. Soalnya buat game itu gak cocok kalau untuk game. Apalagi game Aether SX gak kuat banget di sini. Res sampai gun. Coba guys. Grid Swan. Oke, bisa ganti untuk pesawatnya. Pesawat ternyata guys ya. Nah, ini aja lah. Speed hack. Bisa ngedrip kayaknya. Cuman ngedripnya gimana? Oh begini. Oke. Dapat ini nih. Set. Dibuang ya barusan salah. Beloknya parah. Parah. Salah. Susah ternyata. Kena apaan sih barusan? Final hit. Gak bakalan menang ini mani. Nembaknya malah kemana karak deh. Iya ini kayaknya gak bakalan menang. Final lap aja udah susah begini. Kalah guys. Race complete. Susah banget ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja guys ya. Saya kurang serak dengan game yang satu ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video.